Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu penyelesaian yang melibatkan segitiga. Okey, yang penting apa? Yang penting apa adik-adik? Yang penting admit is my passion. Admit senang aja. Yang penting sayang admit dan terakhir sekali, don't give up. Jom. Rajah di sebelah menunjukkan pelan sebuah tanah pertanian berbentuk segitiga ABC milik Encik Munzir. Bahagian tanah APQ akan ditanam dengan cili. Okey. Dekat sini nak tanam cili. Okey, dan bahagian tanah selebihnya akan ditanam dengan kubis. Okey, diberi panjang AP 50 meter, okey. Panjang AQ 60, okey. Panjang AB, panjang AB 80, okey, betul. AC, okey, AC 130, berarti 130 tolak 60. Kat sini kita akan dapat 70. Okey, dan cari luas kawasan tanah yang akan ditanam oleh kubis. Okey, kita nak cari luas kubis. Kita fikir macam mana nak cari luas kubis. Okey, sebenarnya adik-adik senang saja. Nak cari luas kubis, mesti kita cari luas semua. Luas semua tolak luas cili. Dapat kubis, betul? Kita cari dulu luas semua. Okey, luas semua kita ada 3-3 sisi. Bererti kita boleh dapat menggunakan rumus Heron. Mana cikgu punya pen merah tadi? Okey, yang pertama, luas semua. Luas semua iaitu ABC. Okey, ingat petua Heron kita kena cari S dahulu. Jadi S kita dapat 175. Okey, selepas itu kita boleh cari luas. Okay, di sini luas kita akan dapat 5117.0670. Okey, selesai mencari luas yang pertama iaitu luas semua. Sekarang kita nak cari luas cili. Okey, nak cari luas cili, kita tak tahu sudut kandung. Kita tak ada sudut kandung. Okey. Okey, berarti kita kena cari sudut kandung. Okay, macam mana nak cari sudut kandung? Kita menggunakan petua cos sebab okey, ada semua sisi. Kita menggunakan petua cos. Tapi kejap cikgu tengok betul ke? Kita kena cari luas semua. Lepas tu kita nak cari sudut BAC. Okey. Okey, kita tak menggunakan petua cos kot. Kita boleh menggunakan formula area. Formula area. Kita nak cari sudut BAC. Apa maksud cikgu menggunakan formula area? Tengok cikgu tulis. Kita dah tahu luas semua. Okey, ini sudut kandung Bukan ke nak cari luas menggunakan petua luas segitiga adalah 1/2 darab kiri kanan. Sin angle BAC. Yes, kita semakin hampir. Okey, di sini nanti kita akan dapat 5200. Okey, di sini kita kira betul-betul. Okey, kita akan dapat sin angle BAC. Bahagikan dengan 5200, kita akan dapat 0.9841. Terus kita dapat angle BAC 79.77 degree. Yes, jadi sudut kandung kita dapat 79.77.
Okey, seterusnya. Yang terakhir sekali, kita nak cari luas kubis. Jadi daripada sini kita cari dulu luas PAQ, luas cili. Okey, maksudnya luas PAQ ada sudut kandung. Kita dapatlah luas 1/2. 60 sin 79.77. Jadi kita akan dapat 1476.1541. Ha. Biasa dik, penyelesaian masalah hooking state memang panjang. Okey, jadi baru kita dapat luas kubis. Okey, luas kubis adalah luas semua tolak luas cili. Jadi luas luas semua kita dapat 5117.0670, kita tolak luas cili. Jadi akhirnya okey, kita dapatlah 3640.9129. Kalau kita nak buat 4 significant figure, dapatlah 3641. Okey, itu sahaja contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, di sini adalah latihan-latihan yang cikgu bagi berdasarkan penyelesaian masalah. Cikgu sertakan latihan intensif 9.3. Okey, di sini sambungan soalan. Okey. Okey, dan jawapan untuk latihan intensif 9.3. Okey, di sini berakhirnya video berkaitan dengan bab segitiga, penyelesaian segitiga. Okey, insyaAllah kalau cikgu diberi umur yang panjang, diberi kesihatan yang baik, ya Allah tolong doakan untuk cikgu. Okey, dimurahkan rezeki kan. Kita cikgu akan buat lagi video untuk adik-adik, iaitu nombor indeks. Okey. Okey adik-adik, jangan lupa share, like dan subscribe. Bye.